dukung saya waktu itu. Pak, okay. Terakhir Pak, ini sekarang ada salah satu calon gubernur yang terjejar untuk siapa? Sebut nama. Pak Muhammad Ismail. Kenapa? Menjejar untuk mempromosikan untuk rakyat sudah tahu. Data miskin lalu memunculkan Maluku Baru, Gubernur Baru. Kira-kira responnya seperti apa? Kenapa harus kemiskinan dituduh ke saya? Kemiskinan tanggung jawab bupati. Dia punya rakyat. Ya, enggak. Ini atau bukan gubernur, bupati. Ini orang-orang yang salah kaprah yang menuduh seseorang. Kenapa tidak diangka Maluku nomor 2 kebahagiaan di Indonesia? Kenapa tidak angka Maluku nomor 1 indeks kebahagiaan, indeks demokrasi? Kenapa tidak diangkat Maluku nomor 3 toleransi kehidupan beragama? Kenapa tidak diangkat Maluku itu masuk 14 provinsi terbaik? Kenapa yang tidak baik dimunculkan? Nah, makanya jadi masyarakat harus tahu itu, harus sadar itu. Ya, kalau mau berkompetensi, jangan bermain berita-berita yang hoax. Ya, mari kita berdebat. Berdebat publik. Orang tanya tentang bagaimana membangun Maluku ke depan. Ya, jangan hanya di tulisan-tulisan di media sosial.